Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Detak Sumbar. Akses jalan menuju kantor lurah Koto Lalang amblas. Hal tersebut sudah berlangsung sejak beberapa waktu yang lalu. Kecilnya drainase menjadi salah satu penyebab jalan tersebut amblas. Pihak kelurahan sudah melayangkan surat untuk dilakukan perbaikan, namun hingga saat ini perbaikan tak kunjung dilakukan. Jalan penghubung antara dua kelurahan di daerah Koto Lalang Lubuk Kilangan amblas. Hal tersebut sudah terjadi lama dan belum ada tindakan untuk dilakukan perbaikan. Dari keterangan Lurah Koto Lalang dan RW setempat, surat permohonan perbaikan sudah dilayangkan kepada PU Kecamatan. Namun, dalam masa pandemi menjadi salah satu alasan untuk menunda perbaikan. Jalan amblas tersebut juga menjadi bom waktu bagi rumah warga dan juga sarana pendidikan Taman Kanak-kanak yang tidak jauh dari lokasi. Dalam musim hujan dengan intensitas yang tinggi menjadi ancaman yang sangat nyata. Tidak hanya itu, area persawahan juga menjadi salah satu imbas minimnya sarana irigasi yang jika sudah tidak layak menampung debit air yang besar. Secara pemerintah memang kita sudah laporkan ke tingkat kecamatan. Alhamdulillah sudah direspon sebenarnya oleh PU. Tapi unsur pimpinan belum berani accept. Karena kita tahu mungkin masih kalau kita di-action langsung, di-eksekusi langsung, nanti atau nanti mata anggarannya dialihkan. Itu yang dicemaskan oleh kita. Sebenarnya kalau tidak ada ini, mungkin sudah bisa dilaksanakan sebenarnya. Biasanya kalau sudah di UPR, paling lama itu 10 hari sudah bisa eksekusi langsung. Kita begitu ini terjadi, memang kita agak cemas dengan takutnya ada yang kecelakaan di sini gitu Pak. Jadi memang kita berharap ini bisa segera diatasi karena ini jalan utama Kelurahan Koto Lalang. Jadi kalau mau kelurahan lo sini Pak. Jadi kalau ini tidak diatasi antisipasi cepatnya, saya rasa ini takutnya kita khawatir, masyarakat khawatir Pak, banyak melaporkan ini kapan diperbaiki PRW, ini kapan diperbaiki PRW itu. Karena ini udah seperti sampai peluru udah 5 bulan Pak. Lalu satu minggu yang lalu itu hujan yang sangat deras, itu semakin parah gitu. Amblas parah dan amblas, dan itu memang takutnya ya mobil bisa terbalik mobil di situ gitu, itu yang kita khawatir. Pemikiran kami ya sebaiknya memang ada perbaikan dengan cepat ya, karena memang pertama ini fasilitas umum jalan ini kan, ini kan jalan umum, lalu kemudian ada fasilitas pendidikan kita. Harapan kami memang segera dan secepatnya untuk dapat segera ditindaklanjuti memberikan perbaikan. Terkait dengan ada beberapa hal mungkin terkait dengan pelebaran atau apanya, insya Allah kami sebagai pemilik lahan di sebelah sini mencoba untuk menyuarakan supaya semuanya dapat berlangsung dengan baik. Nah ini untuk aktivitas Afrizon AB Padang TV.